Jumat pagi 16 Februari 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang sukses menggelar senam sehat bersama masyarakat. Kegiatan ini diikuti PJ Wali Kota Tangerang Nurdin bersama seluruh kepala OPD. Terlihat masyarakat sangat antusias memadati Stadion Benteng Gerbang. Acara ini sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-31 Kota Tangerang. Selain itu, kegiatan ini mengajak masyarakat untuk terus semangat berolahraga. Dalam kemeriahan senam sehat ini, Dispora Kota Tangerang membagikan door prize menarik berupa 6 buah kompor gas 2 tungku, 1 buah sepeda, serta goodie bag untuk masyarakat yang mengikuti senam sehat bersama. Ya, alhamdulillah hari ini senam bersama masyarakat langsung kehadiran Pak PJ, Wali Kota, dan seluruh Kepala OPD. Kita menyemangati masyarakat untuk terus berolahraga. Misi dari Dispora adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jadi dalam suasana habis pemilu, ya, dengan riang gembira hari ini kita senam bersama. Dan semoga seluruh masyarakat Kota Tangerang terus bergemar berolahraga karena kesehatan adalah investasi. Untuk mendorong semangat ibu-ibu, itu door prize yang disukai ibu-ibu adalah kompor gas. Hari ini membagi 6 kompor gas dan 1 sepeda. Dan setiap Jumat kalau tidak ada kegiatan nasional, di Benteng selalu ada senam dan menyiapkan door prize 3 kompor gas. Supaya ibu-ibu bisa senam bersama di lapangan Benteng. Bagaimana Bu perasaannya ikut senam bersama dengan PJ Wali Kota dan pemerintah juga dapat hadiah door prize ini? Senang, bahagia. Oke, Bu, Ibu kesini tadi datang sama siapa nih, Bu? Sama rombongan dari Sariasi. Oke, nah tahu ada senam bersama ini dari mana nih, Bu? Yuk, kita udah 50% masih 50% lagi. Ya, untuk Kota Tangerang saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, izin dilanjut. Sapa. Ya. Dari Stadion Benteng Gerbang, Tim Liputan Sport Channel melaporkan.